Jemaat yang dikasihi Kristus, pada minggu-minggu Pasion yang telah kita jalani, kita mendengar rentetan peristiwa tuduhan yang tidak benar terhadap Yesus, yang ditangkap dan dihukum bukan karena kesalahannya, hingga dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Semuanya itu terjadi oleh karena kasih Allah kepada kita umat manusia yang berdosa. Pengorbanan Yesus di salib, itulah yang menebus kita dari dosa dan maut. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya, memuji namanya, kita nyanyikan nun di bukit yang jauh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa dosa, yang terpisah dari orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab Allah itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami
melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita terhadap Allah. Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan, lihatlah salib Yesus, sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, kita berdoa. Thank you.
Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Oh Tuhan Yesus, Domba Allah yang menanggung dosa kami. Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasih dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Namun hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman-Mu mengatakan supaya kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingatlah kami senantiasa akan pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-29. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian pada masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih berat hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah
serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita telah sampai pada hari peringatan besar akan apa yang telah diperbuat Allah dalam sejarah keselamatan dunia, yaitu peristiwa kematian Yesus Kristus. Kematian yang menghidupkan. Sehingga berbahagialah mereka yang mengingat peristiwa penyaliban dan kematian itu dan bertobat serta menyangkal diri dalam penyesalan, karena Allah menyediakan baginya kehidupan yang penuh kemuliaan. Firman Tuhan pada peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 27 dari ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring,
Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat Kristus, sejenak mari kita dengar dan renungkan potongan puisi Khalil Gibran dalam bukunya Jesus the Son of Man. Ketika orang kesayangan itu mati, seluruh umat manusia pun mati. Seluruh makhluk sejenak terdiam dan kelabu. Ufuk timur menggelap, badai terlepas dari sana menyapu daratan. Mata langit berkedipan, hujan tercurah dari saluran membasuh darah yang mengucur dari tangan dan kakinya. Kurang lebih 3 jam lamanya, Yesus tergantung di salib itu, menanggung penderitaan yang tidak dapat ditanggung oleh seorang manusia kuat sekalipun. Penderitaan yang tidak tertanggung seorang pun itu bukan sekedar penderitaan fisik semata, melainkan penderitaan yang harus dirasakan akibat ditinggalkan. Yesus ditinggalkan oleh seorang murid yang dipercayai hanya karena 30 uang perak. Dia ditinggalkan para muridnya sejak malam ditangkap di Getsemane. Kini, saat dia tergantung di kayu salib itu, dia merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Dalam suara yang mengerang karena menanggung penderitaan dan sakit, dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Seruannya itu semakin menegaskan bahwa Allah sungguh-sungguh berdiam diri dalam melihat penderitaan anak kesayangannya itu. Allah seperti diam seribu bahasa, seperti tanpa perasaan, seperti tidak ada kasih dan ibanya memandangi tubuh yang mulai menjadi kaku dan dingin yang tergantung di salib itu. Karena darah yang terus tercurah mengalir dari pembuluh-pembuluh kasih. Tapi
orang-orang berdosa itu, termasuk kita semua, seperti tak acuh akan penderitaan manusia yang tergantung di salib itu. Rangan penderitaan itu sesungguhnya merupakan bagian doa permohonannya kepada Sang Bapa agar jangan menanggungkan hukuman dan kematian itu kepada kita. Pikiran dan perasaan Kristus saat itu adalah agar Bapa memberikan kebahagiaan bagi kita dan damai sejahtera. Jemaat yang berbahagia, memang dia tertekan seperti di dalam kegelapan yang menyeliputi dirinya. Pada waktu tergantung di salib, Yesus merentangkan tangannya dalam lembah yang gelap dan sesaat berhasil menyentuh sedikit ujung jari Bapanya. Imannya yang terluka sesaat diperkuat dengan memanjatkan doa permohonan. Pada salib itu, hal yang sangat ia butuhkan seperti adanya di hadapan Allah Bapanya. Ia merasa dirinya tengah berhadapan dengan Allah yang mengabaikan permohonannya dan menolak untuk menjawabnya. Tapi benarkah Allah tengah meninggalkan dia dan membiarkan dia tergantung di salib itu? Apakah benar kalau Allah menolak semua permohonannya? Tidak. Yesus sungguh sangat mengenal dan mengetahui hati Bapanya. Dalam Injil Yohanes pasal 13 memberikan suatu kesaksian yang benar dengan mengatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, Yesus sudah tahu sejak dia diutus oleh Bapanya akan apa yang dihadapi dan dialaminya. Itulah sebabnya Bapa telah memberikan kepadanya segala kuasa, yaitu kuasa Sang Bapa itu sendiri. Firman ini bersaksi kepada kita bahwa Allah akhirnya nyata berpihak kepada dia. Allah menyatakan kegeramannya dengan membiarkan tabir baitnya terbelah dari atas hingga ke bawah. Bahkan Allah seperti membentak bumi hingga terbelah karena gempa. Bukit-bukit juga hilang kekokohannya hingga runtuh ke tanah. Kuburan-kuburan di mana orang-orang kudus bersemayam terbuka dan bangkit yang pada saat nanti akan menjadi tanda kemuliaan dan kemahakuasaan Allah. Jemaat tebusan Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Itulah yang tengah dinyatakan Allah melalui peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Dia mengorbankan korban penghapusan dosa, yaitu dirinya sendiri, dalam kematian. Ia mengorbankan dirinya sebagai ganti, seperti seekor domba Allah. Sebagaimana Allah berbuat terhadap Abraham saat dia hendak mengorbankan anaknya Ishak. Allah tengah menggantikan kita yang berdosa ini dengan anaknya yang tidak mengenal dosa demi keselamatan kita. Pengorbanannya mendatangkan keselamatan bagi kita. Pengorbanannya merupakan puncak dari suatu ungkapan cinta kasih yang tak terperi. Pengorbanan yang tidak memperhitungkan untung rugi atas sebuah tindakan penyerahan diri yang mutlak dan tiada bandingannya. Cinta kasih yang tak pernah menuntut balasan, sehingga penyaliban dan kematian Yesus di Golgota merupakan puncak cinta kasih Allah. Kita tidak akan pernah menemukan pengorbanan yang sedemikian dalam segenap relasi dan cinta kasih serta persahabatan yang pernah ada di muka bumi ini. Dan pengorbanan itu berakhir dengan sebuah kematian. Kematian yang oleh Khalil Gibran disebut kematian orang kesayangan.
Kematian yang bagi dunia adalah biasa dan wajar dialami oleh manusia. Namun kematian yang satu ini sungguh sangat luar biasa dan kudus, sehingga mengetahui bahwa Yesus sungguh telah mati, kepala pasukan dan para prajurit yang tadinya ikut mencaci maki, menghina dan meludahi Yesus, menampar Yesus, memaku dan menyalibkan Yesus, hati mereka tengah diliputi ketakutan yang sangat dahsyat. Hingga seorang kepala pasukan Romawi itu mengikrarkan pengakuan imannya yang pertama tentang ketuhanan Yesus dengan mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Inilah pengakuan iman yang paling awal setelah Bartimeus si buta dan Simon Petrus pernah mengucapkan pengakuan yang sama tentang Yesus. Kematian Yesus disalib menjadi dasar pengakuan iman akan ketuhanannya. Jemaat ini kasih Tuhan, apakah pesan peringatan kematian Yesus ini bagi kita? Pertama, kematian Yesus di kayu salib merupakan wujud kasih Allah yang besar. Kasih yang sempurna. Kasih yang tidak menuntut balas selain keinsafan kita mengaku bahwa kita adalah manusia berdosa yang hina. Oleh kematiannya, sesungguhnya kita adalah korban yang harus dihukum pada salib itu. Namun Allah tidak menghendaki hal itu menimpa kita. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa karena kita, karena pelanggaran, kesombongan, dan ketidaktaatan kita. Kedua, bagi kita orang-orang tebusannya, kematian Yesus di kayu salib bukan kematian yang harus ditangisi sambil mengenakan pakaian kabung dan meratap sepanjang ingatan masih melekat tentang dia. Namun seusai duka itu pergi, kita menjadi seperti tidak mengenalnya lagi. Akan tetapi, justru kematian Kristus bagi kita menjadi dasar sukacita dan rasa syukur terbesar kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan yang ketiga, kematian Yesus disalib telah menjadi landasan hidup dan iman yang baru bahwa Dia benar-benar Allah yang setia dan penuh kemurahan hati. Melalui kematiannya, kita justru telah diperdamaikan. Kita telah dipersatukan dengan Allah. Dengan kematian Yesus itu, kita akan dengan berani mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat Jumat Agung, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa segala yang baik, kami bersyukur pada hari ini, karena pada hari ini kami tengah memperingati kematian Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan kami. Kematiannya yang mendatangkan kehidupan bagi kami. Kematiannya yang menjadi landasan iman kami. Bahwa kami pun akan beroleh kehidupan yang baru oleh kematiannya dan juga kebangkitannya. Terima kasih Tuhan. Kuduskanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar kami dapat hidup dalam hidup yang menghargai keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui kematian Putranya Yesus Kristus. Agar kami juga dapat hidup dalam saling peduli, saling mengasihi, saling mengampuni,
berdamai satu dengan yang lain, karena Engkau telah lebih dahulu memperdamaikan dirimu dengan kami. Dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup itu, kami telah berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anak-Nya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepada-Mu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepada-Mu
dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu, dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepada-Mu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.